Assalamualaikum guys, makan lagi. Ini makan di warung cari makan. Nah, ini bisa lihat apa jenis. Lihat kereta kalau lewat. Ini di sekitaran Slam Triadi. Kalau di sini tempatnya ada 4 meja. Oke, sitae pesen ya, Bang. Pecel apa? Ati. Panas ora? Ku utang putih bae. Beteh panas dong. Pesen ini sama nih, sego sambal cumi. Teh panas 1, air putih 1. Tempatnya sih sebenarnya biasa. Cuman lokasinya itu enak di pinggir jalan. Slamet Triadi. Oke, mau pindah di depan. Nah, pindah sini biar bisa lihat luar. Makanan udah datang. Oh, berarti ini enak sambel, ini enak sambel. Mantap. Ya, yeah, makasih. Ini pecel ati ambla. Terus tambah lagi kreh besek kayak gini. Nah. Ini mau bawa sambal hijau, cumi. Cumi sambal hijau. Oke, kita makan. Kita rasakan yang kata-katanya di sini tuh enak. Lama nggak makan cumi. Dekat itu cumi kah mas ini? Meeting kerapnya ya? Tak terungi gitu loh. Cue banget. Nah, kita rasakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget ya. Asin. Duh, ini asin. Yang pedes nggak usah beli ya. Kalau kreh besek ya biasalah kreh. Udah biasa enak. Bismillah. Ya, pedes banget yakin. Tapi enak rasanya. Dan merepres banget, tapi mantep. Untung aja tadi aku pesen greh besek. Kita coba pakai sambel dikit. Servis coba, servis. Saya pakai. Pedes banget. Lah, cukup dulu ini, Jokman.
tapi enak. Coba pecel lele nih. Oke, pecel ampela, nasi pecel. Pecelane paling gede ku mawon, kenapa? Bismillah. Enak banget. Oke. Memang benar sih kata-kata orang yang di sini makanannya enak. Nek nasi pecel amplang apa ati amplane 12.000 murah no ya. Murah banget di sini lo. Jadi lombok tadi kan sego. Sego sambel cumi lombok ijo. Sego sambel cumi lombok ijo ngono to. Nek lombok ijo ini enggak pedes, lebih ning asin. Banyak. Nasi sambel ini naiknya tuh greh besek. Greh besek 5.000. Bisa. Tapi nambah. Bayar nih. Ora apa-apa. Kadang nek sing nasi pun gratis. Mantep. Sambelin campur sama greh besek. Ini diganyang deh. Digado istilahnya. Nek sing lho sambel arek lho. Kalau nek sing cuminya ini cumi lombok ijo udah misalnya apa ya? Udah pas. Kalau sama greh besek enaknya digado. Mantap. Tambah greh besek. Coba. Asin, pedes, enak. Oh enak ini. Apa jenis ini? Hah? Apa? Oseng. Tongseng. Oh. Oseng. Oh oseng gitu. Enak osengnya. Tempe ya iya. Sip. Kalau yang ini tadi 25.000. Greh besek 5.000. Ini 12.000. Murah. Dengan suasana yang enak. Oh, ada petenya juga. Yang suka pete. Aku nggak begitu suka sih, cuman buat rasa-rasa. Oh ini, butuh nambah sego ya. Sego ini sama ini kurang. Aku pesan lagi teh kampul. Mantap. Nah, kerai dikanyang. Mantap. Yang di oseng tadi ada kacang panjang. Nah, kayak gini. Itu nambah aroma itu enak. Alhamdulillah habis. Di sini tempatnya enak, rindang di bawah pohon, tapi nggak panas sih, enak. Cuman kalau hujan ya memang hujanan. Nah ini yang bisa dilihat di
di sini ada kereta lewat. Enak di sini. Alhamdulillah habis semua. Tapi nggak habis sambilnya, pedes banget. Mantap. Bagi yang senang pedes ini cocok ini. Ini bukanya jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Kalau malam mejanya ini bisa sampai yang luar loh. Yang luar bisa sampai 5 meja. Kalau nggak hujan. Kalau hujan ya mungkin di dalam semua iyalah. Ini harganya nanti tak kasih mapnya. Oke gitu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.